kemarin abang ya. Ini ya, kena kertasnya hitam nih. Hitam, tapi hitam mas. Ya. Jadi lain kali bang, karena ini ibaratnya mencari uang dengan benar, dan ini kalau ada yang seperti ini, abang beli silet sendiri. Siletnya jadi jangan dari pemilik, karena saya pernah di Sulawesi itu. Jadi ketika kita ngetes, mau ngetes silet itu dipegang sama pemilik, itu jadi tumpul. Nah, kalau mau nguji kita, pokoknya yang asli tetap asli. Intinya gini, tidak akan mempan. Kalau memang istilahnya barang memang anu ya Allah. Yeah. Kalau memang istilahnya memang ciptaan Allah yang memang istilahnya Seperti itu. Ada. Ibarat orang tuh silet nang. Rezeki kita kan terurut. Nah, dua, beli silet dua. Di silet, silet. Tuku silet loro dua. Ini bang, pada intinya pengujian pada intinya bila benar sampai kapanpun benar. Iya betul itu. Bila Allah mentakdirkan, nah itu terjadi, maka terjadi. Iya. Ini yang intinya ada ini andarun emas, andarun emas. Ini yang andarun yang merah, andarun emas. Ini yang emas. Ini kan itu jadi saya balik ke tadi ini kan Al-Quran Karim dan mas oke. Modelnya bungkusnya beda tapi insya Allah semua itu dan mas Mas. Oke. Ya kurang kan. Oke. Ini kalau di Jawa bang namanya kacanya ini Suryokoco. Jadi kalau kita nggak biasa baca Al-Qur'an yang kecil-kecil gitu kan nggak bisa karena kecil, nah dia dipakai itu kaca pembesarnya. Tapi ini sebenarnya koleksi. Nah, ini warnanya kan biru. Ini warnanya biru hijau emas kawan tadi. Lain-lain hijau. Oke. Nah yang bintang 9 warnanya emas. Ini emas. Oke. Nanti nunggu silet. Saya cuma hanya butuh satu aja dan mending koleksi. Satu anu aja. Sebenarnya yang perlu di dibuktikan. Oke. Okay. Kita nunggu beli silet. Ini yang perlu dibuktikan ini. Oke. Okay.
Sudah musim hujan di Banjarmasin? Sudah musim hujan di Banjarmasin? Belum? Sudah ya? Tapi tidak terlalu ada sama. Belum terlalu ini. Ya, tapi seminggu itu sekali lah, dua kali lah. Lama juga nggak hujan. Di sini belum ada. Udah kemarin satu kali hujan. Oh, ada. Malam. Agak deres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Ini hari Minggu. Hari Minggu. Oh, Sabtu. Oh, Sabtu ya? Oh ya. Sabtu 18 September 2020. September apa Oktober ini? November. Oh, November. Aduh, kalau September udah yang lalu. Saya ulangi, hari Sabtu tanggal 18 November 2023 ada saudara-saudara kita dari Banjarmasin. Ini bawa kitab Setambul. Mudah-mudahan nanti ada yang mau ikut ke kami untuk dijadikan rezeki kemaslahatan umat. Saya sederhana aja, kalau dapat apapun, entah bambu petuk, entah ini, saya ingin bangun pesantren gratis. Untuk makan, saya sudah dikasih makan. Untuk kendaraan, saya sudah dikasih kendaraan. Gubuk, saya sudah dititipi gubuk, tinggal satu. Untuk umat pesantren gratis. Mudah-mudahan ada ya salah satu yang masuk seleksi, nanti bisa kita rawat. Nanti kita tukar alih rawat namanya dengan rupiah. Nilainya 150 miliar ini dengan kawan-kawan di Banjarmasin. Nanti doa, mudah-mudahan benar. Nunggu lagi beli silet di warung. Saya matikan dulu. Kalau sudah selesai ini, kalau ada yang masuk tinggal nunggu beliau yang punya duit ke sini sambil nunggu. Kalau belum masuk ya nanti tak terapi. Biar sehat, tambah sehat. Itu sudah sehat tapi nanti tambah sehat. Ini ya bang, ini karena baru saya coba bahwa ini tajam, itu tajam, baliknya itu tajam. Jadi kalau nanti sudah tidak tajam berarti ada permainan untuk konten kan ya gitu. Oke bang, saya tidak usah megang barangnya. Jadi karena ini punya jenengan, jenengan nanti yang megang. Tapi sebelum megang, izinkan saya pinjam rambutnya ke sini. Karena jenengan yang gondrong. Ini nggak bisa. Jenengan aja nggak apa-apa. Ini mendekat sini lah. Aus, gitunya, kopinya. Apa sambil minum kopi dulu? Saya mengujikan jenengan sebelum megang bambu. Artinya jenengan tidak sakti. Kan kayak gitu ya, karena ada orang yang bendanya tidak apa-apa tapi orangnya sakti, memang bisa tidak dicukur tidak mempan, kan ya seperti itu. Kalau belum megang sudah tidak mempan berarti orangnya yang sakti, itu tujuannya seperti itu. Jadi sebelum megang saya uji dulu, oh orangnya tidak sakti baru megang, seperti itu ya. Gak apa-apa boleh. Kalau ini nggak doa dulu karena ini
anunen jenengan sendiri murni tubuh jenengan. Maaf ya Bang, saya agak sedikit anu megang-megang kepala. Agak sedikit apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu ngerunjak. Ini Bang ya. Saya pegang itu satu kali putus, berarti abang saya enggak punya kesaktian di ilmu seperti ini. Nah, sekarang baru megang barang ini, saya enggak megang karena kalau saya megang nanti orang dugaannya, "Oh, itu tadi dipegang diusir Bang Paul," kan kayak gitu. Kita tidak mengusir, ini punya Allah, kekuatannya dari Allah. Yang bisa ngusir Allah siapa? Ya Allah sendiri kan gitu. Yeah. Oke, Bang, sekarang mana yang mau Abang tunjuk? Monggo silakan untuk minta sama Allah. Ini slide-nya saya taruh sini. Saya tidak pakai jampi-jampi apa-apa karena saya orang Islam, saya hanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya minta ke Allah, kalau ini hak dari Allah ya tunjukkan ini hak, kalau ini tidak ya tidak, seperti itu. Jadi kalau udah feeling Abang sudah oke, siap, Abang mengangguk. Oke. Mohon maaf sekali lagi ya. Nanti kalau pulang misalnya putus, istrinya tanya, "Bang, rambutmu kok berkurang gitu. Bang Paul yang nakal gitu." Ini saya ambil sedikit aja. Kalau banyak nanti perkiraan orang, "Oh iya, enggak putus karena banyak," gitu ya. Karena orang itu selalu menyalahkan saya. Ini, Bang ya. Itu. Masih putus. Coba yang lainnya, yang menurut Abang feelingnya, aduh, bisa. Oh iya, ini yang rambut betul. Minta lagi sama Allah. Seperti tadi, kalau sudah siap, dikira sudah menyatu, mengangguk. Nanti kita tidak tampakkan face-nya karena privasi, siapa tahu kawan-kawan anu kan itu. Dan nanti takutnya kalau kita tampakkan face-nya, begitu barangnya benar kita terima duit, kan tidak semua di Jawa orang bagus ada yang jelek, tidak semua di Banjar ada orang bagus ada yang jelek, itu nanti kita tidak membuat nyaman keluarga seperti itu. Terima duit tapi keluarganya nggak nyaman, "Waduh Bang, jangan-jangan kita didatangin." Kalau Abang enak datengin mana gitu kan gitu. Nah, kalau saya sudah oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bang ya. Masih putus. Yang mana? Nah, yang mana lagi? Sudah sini belum? Kalau tangan. Ah, oke. Okay. Apa? Ipan. Sekarang kata abang kita di sininya nanti timpang. Timpang itu enggak seimbang. Ini tadi yang kita pakai yang ini, sekarang yang ini.
pasien. Kenapa? Monggo siapa aja boleh. Ini karena sudah dipakai beberapa kali, saya tukar yang baru, yang lainnya. Ini saya coba dulu. Itu tajam. Sampingnya tajam. Ya sudah, ngangguk ya bang. Nah, gitu. Nanti siapa tahu belum siap udah di punya lah, saya nggak jual, nggak beli orangnya kan kayak gitu. Saya beli bendanya, itu tujuannya. Ini merah siam, bukan merah delima, itu untuk edukasi. Kalau merah delima nanti megang dia kecil kayak beras kecil, jadi kalau dipegang itu jelly, diletak tup, dia batu seperti itu. Abang megang seperti ini pun udah ada aliran, nanti ketika tangan kita berkeringat, ini keringat itu merah seperti itu. Oke bang, abang yang biasa apa dalam agama abang minta tolong kepada itu, siapa tahu apapun bendanya, karena kita tidak menilai bendanya tapi pada karismatiknya itu, seperti itu yang kita itu karena ini nanti kita dipakai di dunia seperti itu. yang memakai itu orang-orang yang kelebihan duit tapi dia merasa nggak nyaman, maka perlu pakai ini seperti itu. Kalau kita nyaman aja, siapa yang mau nembak kita, ya kan? Paling cewek yang nembak, hi, I love you, gitu kan? Ini yang ditembak ini. Ini yang badannya keker-keker, kalau saya yang nembak siapa, gitu. Oke bang, kalau sudah siap nanti mengangguk. Mohon maaf nanti tak pegang kepalanya, bukan saya yang kerunjak, memang ini tata caranya. Oke. Ini rambutnya udah tertata ini. Udah enggak di apa-apa. Dari yang menyendiri dia. Udah sering ke ini apa barbershop. Ah, ya jangan abang, kalau abang nggak bisa. Enggak maksudnya. Kalau misalkan siapa gitu. Ah, boleh. Pusaka, boleh. Enggak, ah, bisa. Ya, itu benar. Ya, seperti itu. Oke. Okay. Ada oke. Okay. Kayak tadi, kalau sudah siap mengangguk. Oke. Okay. Masih malah mudah ini daripada yang tadi. Yang tadi kruk gitu. Ini enggak ada bunyi sama sekali. Ini udah apa? Jadi nanti sambil nunggu kawan kita dari Semarang bawa bambu petuk ke sini, sambil saya terapi. Kalau nanti barang dari Semarang masuk, ongkosnya saya ganti 100 juta, 100 juta, 100 juta untuk persaudaraan. Tapi pulangnya harus besok karena kita pembayarannya besok. Kalau sekarang tak kasih bonus sekarang, saya nggak punya duit, duitnya. Ada yang masuk bambu petuknya, pulang besok tidur di sini, besok pagi pulang buat 100 juta, 100 juta, 100 juta, ini 100 juta. Ini juga nanti kalau barangnya benar tak paksa minap, tadi udah tak terapi ini nangis ini. Ini harus minap, nanti bilang sama istrinya, saya disuruh Bang Paul dipaksa minap nih, mau diperkosa sama Bang Paul gitu. Masih ada? Oh ini bambu petuk. Yang ini palsu. Ini sambungannya. Oke. Okay. Saya patahkan. Uh-uh. Ini kan jelas. Ya. Karena kan bisa. Uh-uh. Banyak. Ini cuma edukasi aja. Oke, pemirsa. Salam satu jiwa, salam persaudaraan. Indahnya persaudaraan. Ini kenal dengan abang-abang kita karena nggak usah disoting dari Kalimantan. Itu indahnya persaudaraan. Salam Nusantara.
minum dulu, nanti saya terapi, pulang fresh badannya enak, tapi nanti itu kan udah keringetan.